Selamat pagi teman-teman. Ini pagi ini saya mulai kegiatan kembali ya. Ini saya tes akurasi unitnya Bapak Mahdum ya. Limit anu, polimek alur 12 ya. Regul penbol biasa. Ini speednya 990. Saya gunakan streamline ya. Yang lain semua cocok teman-teman. Mau pakai dom, aku mau pakai BM, mau pakai rival Thunder, mau pakai Hercules gitu loh. Itu tinggal menyesuaikan di hammer dikit-dikit aja gitu loh, sama shearwing teleskop gitu loh. Yang jelas laras ini mampu gitu loh. Ini laras polymag yang sudah saya leping teman-teman, itu ya. Nah, bagaimana dia mampu speed tinggi itu, akurasinya mantap dengan perkenaan yang konsisten ya di segala titik. Saya selalu, cara saya seperti ini ya, karena dengan cara ini kita bisa mengetahui akurasi itu konsisten atau tidak, gitu loh, di segala titik. Nafasnya panjang atau tidak, seperti itu ya. Kalau seperti cara saya seperti itu sudah lolos menurut keyakinan saya, dan saya sudah sering coba, kemudian yang setting-setting juga sudah mencoba, itu jarak 50, 60, 70, 80 up itu mampu teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi cara saya beginilah cara saya menunjukkan unit ini akurat dan konsisten, serta nafas akurasi itu bisa panjang. Ya kelihatan di sini dengan cara saya seperti ini. Itu teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat menyimak. Oke, selamat pagi. Saya langsung tes unitnya Bapak Mahdum ya. Demit anu warna hijau, laras polimek alur 12. Saya langsung saja ya. Lima kali ya. Satu titik. Empat peluru. Lima peluru. Lima peluru. Ih, bagus sekali ya grupnya. Pak Mahdum. Perkenaannya enak sekali. Oke.
30. Peluru enak sekali. Lima peluru mantap sekali ya. Kayaknya Pak Mahdum. Saya sekarang sini. Wih, perkenaannya enak sekali. Satu lubang peluru, teman-teman. Buis, tiga lubang peluru. Tiga peluru, satu lubang. Empat peluru, satu lubang. Wih, betul-betul one hole itu, teman-teman. Wih, enak sekali nih unitnya Bapak Mahdum. Ini streamline ya, speed 990. Ini laras polymac yang saya lifting ya. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Kondangan saya di sana ya. Perkenaannya enak sekali. Satu lubang. Tiga peluru, satu lubang. Empat peluru, satu lubang. Lima peluru, satu lubang. Meru. Mainah. Nah, yuk. Sorry teman-teman, ini ada sopir saya. Itu ya, saya sekarang di sana ya. Mana di sana ya? Wih, perkenaannya mengikan.
Wih, gagah sekali nih unit ini. Tiga peluru, satu lubang. Empat peluru, satu lubang. Ini mengerikan teman-teman punya Pak Mahdum ini. Ini cocok semua ya, katanya BM mau pakai Hercules boleh, mau pakai Super Magnum boleh, mau pakai apa ya, Crossman boleh gitu loh. Ini saya setting pakai Streamline gitu loh, bukan berarti yang lain tidak cocok. Tidak cocok. Gitu ya. Wih, perkenaannya mantap sekali. Satu titik ya. Peluru satu titik. Mantap sekali. Mengerikan teman-teman. Iya, akurasinya ini luar biasa ya. Ini ya, punyanya Bapak Mahdum ini. Betul-betul one hole. Oke, terima kasih sudah menyimak. Selamat pagi.